aku. Nah, hari ini aku tuh mau meeting sama klien. Tapi sebelum meeting sama klien, aku mau tunjukin ke kalian koleksi aku dari Semar Nusantara. Hari ini yang aku pakai itu, aku pengen yang kelihatan simple tapi mewah gitu. Nah, yang aku pakai hari ini itu ada lengkap sih, ada gelang, ada cincin, kalung, sama anting. Nah, yang kalian lihat, ini aku tunjukin dari gelangnya juga. Ini seperti yang kalian lihat, itu warnanya gelangnya itu emas, tapi kayak di batunya ini, di sekitarannya itu ada batu kecil-kecil, warnanya itu putih. Tapi di tengah-tengahnya ada batu yang lebih besar ukurannya, itu warnanya pink atau bisa disebut juga cherry blossom. Terus yang untuk cincinnya juga sama, jadi pinggirannya itu emas untuk lingkarannya, terus ada kecil-kecil. Jadi batu kecil-kecil ini tuh bikin aksennya itu lebih manis gitu, kelihatan lebih mewah juga. Terus untuk yang kalung ini kan rantainya kecil, jadi kelihatannya tuh simple, tapi kayak di sininya itu sengaja batunya itu size nya agak dibesarin, jadi kelihatan mewah. Nah, untuk antingnya ini, jadi yang aku pakai hari ini itu satu set gitu. Semua yang aku pakai hari ini itu punya kadar SQ5. Kadar SQ5 itu apa? Kadar SQ5 itu adalah kadar menengah eksklusif dari Semar Nusantara yang dikenal dengan harganya yang terjangkau tapi kualitasnya internasional. Jadi kadar SQ5 ini itu kadar yang tidak kalah sama kadar yang lebih tinggi. Dia itu tidak berwarna. Jadi perhiasan-perhiasan yang aku pakai hari ini itu awet banget. Warnanya itu tetap kayak gini, tetap kilonya itu tetap bagus. Warnanya itu juga nggak akan pudar. Nah, kalau kalian mau samaan sama aku, kalian bisa cek untuk online shopnya ada di Instagramnya @semarnusantara atau di Tokopedia Semar Spasi Nusantara atau bisa juga di Shopee Semar Nusantara, disambung aja. Nah, jadi guys, aku mau meeting online dulu. Nah, buat kalian yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus jangan lupa jaga jarak kalian di tempat-tempat umum. Pokoknya jaga kesehatan ya guys. And see you, bye-bye.